pemain serial Ada Apa Dengan Cinta, Nadia Safira telah resmi melepas masa lajangnya. Ia menikah dengan tunangannya, Michael Mirdad, di salah satu hotel mewah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 12 Desember 2019. Proses akad nikah dipimpin oleh Ketua KUA Kecamatan Kebayoran Baru, Syukri. Ketika ditemui usai akad, Syukri mengatakan telah melaksanakan tugasnya. Jadi kami KUA telah melaksanakan tugas menyaksikan dan mencatat semua pernikahan Nadia Safira. Karena telah memenuhi syarat, hal-hal lain silahkan ditanyakan keluarganya ya, kata Syukri. Sebagai penghulu, Syukri menuturkan bahwa akad berlangsung dengan khidmat dan syahdu. Tamu undangan yang hadir dalam proses akad pun hanya dari kedua keluarga serta kerabat terdekat. Suasana cukup tenang, syahdu dan sakral. Tadi selesai jam 11.30, ucap Syukri. Hal yang sama juga disampaikan oleh paman Nadia Safira, Anton Geni. Ia sudah memuji pelafalan ijab kabul yang telah dilakukan oleh Michael. Diketahui Michael Mirdad merupakan seorang mualaf. Tidak hanya itu, Anton juga mengungkapkan bahwa Michael berhasil menyelesaikan kalimat ijab kabul dalam satu kali tarikan nafas. Alhamdulillah ya, tadi Michaelnya satu kali tarikan nafas ya. Nggak pakai diulang-ulang, lancar, alhamdulillah, kata paman Nadia Safira, Anton Gani. Dilansir dari kumparan.com, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.